Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan penyekatan di perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 ini, yaitu di perbatasan antara Banjarmasin dengan Kabupaten Wan Kota Tetangga. Bahkan di perpanjangan PPKM level 4 sampai 30 Agustus 2021 ini, pemerintah kota akan memberlakukan aturan tes PCR antigen di sejumlah perbatasan di kota Seribu Sungai ini. Berikut untuk kabar nang selengkapnya. Pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan penyekatan di perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 ini, yaitu di perbatasan antara Banjarmasin dengan Kabupaten Wan Kota Tetangga. Bahkan di perpanjangan PPKM level 4 sampai 30 Agustus 2021 ini, pemerintah kota akan memberlakukan aturan tes PCR antigen di sejumlah perbatasan di Kota Seribu Sungai ini. Sehingga warga yang masuk ke Banjarmasin harus bersih atau kada terpapar COVID-19. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahitakuni Prima TV Baisukan Selasa 24 Agustus 2021 memedahkan tim Satgas Penanganan COVID-19 kada hanya melakukan penyekatan di perbatasan keluar masuk Banjarmasin, namun juga akan memberlakukan tes PCR antigen di tempat. Bila ditemui dalam pemeriksaan, warga belum melakukan tes antigen. Menurut Ibnu Sina, warga yang hendak masuk ke Banjarmasin minimal bisa memperlihatkan kartu vaksin sebagai tanda bahwa warga tersebut telah melakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah. Bagi warga asal Banjarmasin yang hendak masuk ke kota, cukup hanya memperlihatkan KTP. Ini di penyekatan akan ada pemeriksaan PCR. Ini bosan? Antigen nggak? PCR antigen, nanti malam kalau tidak salah ada rencana. Untuk ada kuota yang kita berikan untuk sampel aja lah, sampel supaya masyarakat yang keluar masuk kota juga bisa menunjukkan sudah di negatif atau misalnya sudah di antigen atau sudah bervaksin. Kriteria masyarakat atau apa yang dari luar? Dari luar masuk kota. KTP luar, kalau KTP Banjarmasin ya masuk. Kalau melintasi aja pak. Melintasi aja lah ya. Melintasi ya. Maksud juang arahnya apa? Ini antigen malah. Tingkat selatan aja. Ini antigen berarti. Antigen. Di swab. Oh, di swab. Antigennya langsung kita di sana atau? Iya kan di. Antigen ya. Langsung. Antigen berarti.